dan putra berada. So aku stay kat rumah akak aku untuk for one night lah. So pulang rambut lagi. Video dari ni layan je lah mate. Kita naik lori Hino kau, lori Hino, untuk ambil barang-barang di KL, di stok barang Shopee lah. So saya banyaknya berniaga dekat Shopee, dekat TikTok saya. TikTok pun tak ada tempat jualan kan. So jauh layan hidup aku hari-hari. Jalan lagi aku akan sprint. Apa perasaan bawa lori? So bila dah sampai dekat area Kajang ni, untuk ambil barang lah kan. So barang yang aku ambil kat sini adalah botol. Mana botol? So kenapa naik lori? Sebab kita nak ambil banyak botol lagi ni. Kalau kita naik kereta, kita dapat bawa sikit, 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 sikit. Ni kita sewa tu lori ni. Kemudian kita terus ambil barang. Ni besar mana? Besar lori punya lori. So ni kedai hijau ni. Korang boleh buka Shopee. Cari kat Shopee tu, botol kuning yang paling murah dekat sini aku ambil. Aku ambil kat Kajang. Dia yang paling murah buat masa ni aku jumpa lah. Buat masa ni pun dah lama kau. Lama kau lah, aku kabur dia gitu. Dia paling murah. Sama next, nak you tell lori, what next? Okay, bye. So sekarang kita berhenti isi minyak. Semalam aku dah isi minyak 100 dekat jengka. So sampai kat Kajang, aku sampai Putra Perdana, sampai Kajang habis 100. So ni kita refill lagi lah. Begitulah kira-kira minyak daripada jengka ke Putra Perdana, Kajang 100. Ni kita isi lagi. Ada tak mana 50 kita isi 100 lagi. Kita tengok berapa pergi balik trip aku. Okay. Aku buat makan minyak lori. Sebab dia besar 3.2 ya. Lori ni 3 tan. Mantap je. Okay mat, so aku decide untuk isi 50 liter dalam RM107 lebih sikit lah. Okay, kita pergi isi 50 liter. Minyak ni 1 liter lebih kurang diesel, petrol ni RM95. RM2.15. Kalau RM2.15 sen. So kalau petrol RM95, RM2.05 sen. Mahal sikit lah, mahal sepuluh. Okay, so let's go. Kita mulakan perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa akulah driver lori yang paling smart. Dan Poyo Dan Poyo. So macam mana kita? Masuk minyak naik lah. Pak, minyak kan? Let's go. Sembang kejap. Kalau kau tanya pengalaman aku bawa lori macam mana, rasa dia agak perik sebenarnya. Sebab yang aku rasa memedihkan tu, kau tak boleh laju lah. Kalau kau bawa laju sangat, koyak canvas belakang kau, Mat. Canvas tu harga RM3,000. Maksimum speed aku 90 km atas highway. 90 km sejam lah maksud aku. Kemudian apa yang aku rasa aku drive malam tadi, dalam 3 jam jengka ke Puchong, 3 jam dah lama dah tak biasa naik bas 3 jam ke sini. Tapi kali ni pengalaman kita naik lori 3 jam pedih rasanya. Lepas tu apa pagi-pagi tadi sakit pinggang, Mat. Aduh, kena hempas dengan lori sakit pinggang. Kau bayangkan. Saya respect kepada semua pilot-pilot darat kat luar sana. Kau orang memang power. Aku memang stres bawa lori, tak tahu kenapa. Tapi tak apalah, benda tu biasalah kan. Kita cari pengalaman. Aku bukan kerja bawa lori, aku cari pengalaman. Aku nak rasa apa yang orang bawa lori rasa. So aku dah rasa dah. Bawa lori setang tu lagi pedih. Sebab lori setang tu langsung tak laju. Yang ni power sikit. Kita sambung next. Terima kasih kerana mana boleh terima kasih. Panjang ni cerita kita ni. Let's go. Terlupa. By the way, kerugian minyak buat masa ni dalam 200. Dah isi minyak 200. Kemudian kerugian tol lebih kurang RM60. Nampak. Kalau kau naik kereta RM50 pun tak habis. Ini habis RM60 dah, Mat. Macam tu lah bawa lori. Lori yang aku bawa ni tayar 6. So dia masuk dalam kelas 2. Harga kereta dia akan darab 2. Okay, aku bukan bawa trailer. So harga dia murah sikit daripada trailer. Yang ni kelas kedua. Kalau korang isi bayar tol tu, korang boleh tengok lah dekat mana, berapa harga tol aku. Macam kereta RM1, dan lori ni RM2. Dia macam tu. Kita singgah Tu. Starbucks. Satu lagi kelemahan, nak pergi Starbucks mana boleh drive thru. Parking lori kat luar, berhenti parking, keluar lori, jalan. Hino kau. Kita naik lori Hino. Bye. So ni antara botol-botol yang kita belilah, kita bawa. So kita sedang mengambil. Boleh. Chemical multi clean. Bismillah.
khidmat. So ni chemical-chemical yang kita ambil, antaranya multi clean lah. Okay, so bismillah, nanti kita balik jengka, kita buka jualan. Let's go. By the way, aku baru tahu apa function kain dalam lori, apa function air dalam lori. Air untuk basuh tangan, sebab setiap kali kita buka pintu belakang, setiap kali kita buka apa-apalah benda-benda kat lori ni, kita pegang semuanya kotor. Okay, so pentingnya kain, pentingnya air dalam lori. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan muka ke hala paling bergarang. Okay, paling bergarang pula. Mat, cepat naik paling bergarang jauh. Sekejap lagi balik, jam mati aku. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Abang lori, ten, 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 ten. Bergini nasib jadi pemandu lori, kesana sini tiada yang menemani. Nampak? Tema buat lori ada benda bergantung. Itu tema dia. Suasana, kita mahu suasana, abang. Suasana. Abang lori yang tengok video saya ni, relax bang. Saya memang buat vlog je. Saya kalau boleh ada lori trela, saya nak cari pengalaman buat lori trela. Tak kira lah, harang-harang lah. Ha, tapi tak ada kawan-kawan yang gibok lori trailer. Kalau ada nanti kita buat vlog next. Bye. Cakap eco mana awak ni? Tapi memang nice lah bandar dia kan. Pintas cyber yang bandar dia. Cyber Jaya pintas je. Dia dekat area apa? Teluk Paling Bergarang. Ha, kondoi ke Paling Bergarang. So nak masuk tadi pun lori kena buka pintu atas. Ha, faham tak? Sepatutnya dia ada limit masuk dia. Tapi aku tadi lepas masuk sebab dia ada pintu kat atas boleh buka. Asyik baik mat lega rasa. Nice lah nampak ada orang tukar sapu. Pintas Cyber Jaya lah. Cyber Jaya terang tak ada pokok. Ini bersepah pokok mat. Korang komen sikit eco apa ni? Aku tak ingat lah tadi ada AJN benda entah. AJM, sorry, Malaysia. So ni barang kita. Dugaan yang paling susah bagi aku tadi adalah U-turn lori. Tadi aku pakai lori macam tu, lepas tu dia suruh aku U-turn. Dia ingat aku dah pro ke? Tapi tak apa, kita dah cuba. Lori pun dah berpusing dengan baik. Malas nak buka pintu penuh, kita buka separuh je. Kita fill in. Bismillahirrahmanirrahim. Lelaki yang paling pandai mengemas. Kau tengok. Tadi gajin naik kotak, malas nak naik. Let's go. Thank you, bye. Mat, tadi lori aku pakai macam ni. Lepas tu bangla tu suruh alih. Tak tahu kita dah berdebar ni suruh alih ni. Dia kata U-turn masuk pontut. Allah. Lori aku pakai macam tu tadi. So aku U-turn dalam tempat ni juga, aku tak keluar balik. Takut jugalah sebab kita tak ada pengalaman kan. Tapi aku try tadi, alhamdulillah lah, berjaya. Tak melanggar apa-apa pun. Okay, so kotak kita settle. Jom, muka Hali Ikea. Sambung next, kita nak fly. Let's go. Sementara aku teringat ni lah eh. Sementara aku teringat, lori, tak semua lori lah. Ada, ada sesetengah lori ada. Ui, Honda Maya jahat. Oh, nampak kapal terbang kat situ. Eh, oh, sementara aku teringat, okay. Lori ni dia ada satu brake, yang orang panggil brake exhaust. Contohlah, kau nak, kau tengah bawa macam ni, tiba-tiba dekat depan, oh, wah bising pula dah. Tiba-tiba kat depan ada motor, kau nampak kereta kat depan tu dia slow. Kau tak payah nak tekan brek terus, kau lepas minyak, kau tarik ni. Tutup balik. Dia macam ni dinamakan brek exhaust. Brek exhaust ni kegunaan dia untuk kau blowkan kau punya lori tanpa menggunakan brek. Macam turun bukit panjang ke, kau boleh pakai dia untuk support brek. Kalau kau turun bukit panjang, kau tekan brek terus, sekejap lagi kat bawah brek hangit, brek jam, turun brek tak makan. So ni untuk blowkan kenderaan kau. Makin tinggi gear kau, maksudnya kau pakai gear 1, kau pakai brek exhaust ni, lagi kuat dia sedut. Dia macam brek, orang kata kau lepas minyak, dia tak brek sangat kan, kau tarik, lori kau mendap. Ini kegunaan dia. Brek, aku panggil brek exhaust, saya tahu apa, apa, apa ni pilot direct lain panggil apa. Aku panggil brek exhaust. So, so kita dah keluar daripada Teluk Paling Bergarang. Muka hala Ikea ceras. Okay, nampak orang tanam nenas. So apa lagi yang aku nak cerita pengalaman aku dengan lori. Lori ni kalau tak ada barang, kau tekan brek macam kau pakai Brembo. 8 Brembo kat satu PND. So
Sebabnya dia bila tak ada berat dia memang cengkam kuat lah. Tapi bila ada berat, kau tekan brek tu dia jadi biasa je. So bila lori kosong kena hati-hati. Nak bawa lori tak boleh bawa dengan ego. Betul lah, sebab itulah orang nak ambil lesen lori ni biar dia berusia sikit. Maksudnya dah, orang kata dah matang sikit cara bawa lori tu, nak rembat macam kereta tak boleh lah mat, bahaya. Ni based on pengalaman aku lah. Abang-abang lori lain punya pengalaman, kau pergi tengok video dia orang lah. Kalau aku ni baru kali ke, tak silap aku kali kelima aku bawa lori ni pergi jalan jauh. Okay, pergi Terengganu tu owner sendiri bawa. KL dengan lori ni dua kali, lori setan sekali. Lori setan tu lagi pedih bawah. By the way, nampak tu, ni lori yang tak ada canvas lah. Lori tak ada canvas, boleh tekan laju sikit sebab belakang tak ada halangan. Kalau macam ni dia ada halangan kat belakang, nampak canvas. Kalau halangan tak kuat sangat, kita rembat je, koyak pula canvas nanti, nak kena ganti pula. So tak payahlah, kita bawa lori ni kena santai di posisi, okay? So, ini kawasan industri Teluk Palima Garang. Kenapa nama tempat ni Palima Garang? Aku rasa panglima dia dulu memang garang. Okay, cakap marah-marah macam tu. Mungkin lah, mungkin. So, let's go. Muka hala ikhya ceras. Abang lori, tenonek-nonek. Begini nasib jadi pemandu lori kesana sini. Lampu dah semua merepek dan juga bukan merepek. So, ada sedikit pengumuman berkenaan baju sweatshirt dan baju fly tu. Sekiranya anda tidak boleh menunggu, baju siap minggu depan sebabnya baju tengah proses sebenarnya. Tapi dia tergantung dekat kilang tempat embos logo tu. So, saya minta maaf sekiranya lambat. Sekiranya anda tidak boleh tunggu kita orang punya ship by next week, boleh contact balik Pak Jemai dengan 100% refund. Minta maaf, barang memang lambat. Production kata memang ada delay sikit. Mana yang boleh menunggu, terima kasih. So, tak boleh, 100% refund, kita return balik. Okay, fly. Kuala Lumpur. Baik, so kita dah masuk ke dalam Kuala Lumpur. So, nampak aku nak pergi Kia. Nampak tak? Fly. Let's go. Nak beli barang bilik sekejap. Bro, ada dah sampai lah. Baru arana. Pukul 4 eh. Bos, tengok bos, pukul 4 dia orang tak kerja bos. Bos, seekor dah berhenti kerja lah. Dua ekor ni kerja ni. Aku report bos korang. Siap kau sekejap, aku tengok baju. Gabuk lah. Aduh. Okay man, so sekarang ni kita berada kat Chilis KL. KLCC tak boleh sembang lama-lama sebab ada copyright video at night. Fly. Oh, jahat boh. Ini bare. Hino kau jap lagi kita balik. Oh, lo nice view. Oh, kita pergi Kia. Ha, kita pergi settle kan pula. Kau ni Syed, bodohlah babi. Kau tak nak tunjuk power lah Syed. Aku pula menjerit ni kan. Kita tukar orang motor lagi. Saya bagi ni. Kita masuk Kia nak pergi beli Amari Kicu. Parking. Bodoh. Mantap. Nampak tak? Kita parking kat sini je, mana? Risau dia buat je. Kau nak order rak. Okay, kau order kat atas, dia akan keluarkan resip macam ni. So kau kena ambil sendiri. Kau tengok tu. Location Asin. Pergi dekat nombor 23, dia terbalik. Sepatutnya Asin ni lorong lah. Rek kat lorong ke berapa macam tu. Contoh dia tulis lorong 23. Asin 23 tu kau cari kat 23. Location dia 08. Kau pergi kat lorong ni 23. Lepas tu kau pergi dekat location 08 4568 lah ni. Aje dah. So kita ambil, kita ambil yang ni. Lepas tu location 8 juga. Ni lagi dia ada satu, dia ada gang dia. Location asal yang sama ni ada dua. Asal kau 523. Ni 402, 503. Kau cari je. Kau cari kod dia. Ni 5. 503. Tu 203. Yang 402 mana? 402 habis stok. Tak tahu lah. Patut je tak ada. Ejah apa dapat. Dia macam tu dah cari nak cari barang. Kalau dia kata ambil sendiri. Kalau kau beli macam amari besar aku tu, kau pergi kat satu tempat, memang dia orang kumpul dengan barang tu. Okay, so kalau ni kena pick up sendiri. Ni Bangla. Bangla, bye. Bye. Ya mak, so ni antara beberapa barang yang kita beli. Packs, harga dia RM900. Ni minyak wangi. Ni barang-barang yang kita kena ambil sendiri tadi.
terkorak dengan minyak wangi. Settle. Yeah. Let's buy. Ya, yeah, beli je. Kalau tak dalam bilik. Wangi. Gula, banang. Cari kenggu. Tak ada benda lah, cari kenggu. Pandai dia menyorok. Cari kenggu. Oh, bijak. Hidup kenggu. Hei, yang pakai kek ke? Ni contoh dia pakai brake exhaust. Ha. Buka. Tutup. Buka. Sebelum kita brake panjang, kita boleh pakai brake exhaust untuk kurangkan kegunaan brake lah. So biasa bukit panjang nice lah guna brake exhaust ni. So kalau macam aku tak tahu kenapa aku jadi tak biat. Kalau aku tutup lama sangat, biasa aku buka balik. Pak aku rasa macam takut sekejap je bang enjin meletup. Ha nampak. So kita tambah. Kereta depan blow, kita tak perlu tekan brake. Kita just main brake exhaust je. Kita bagi lori kita blow juga. Sebabnya kalau kita duk pump brake daripada atas ni sampai kat bawah kan, lori kita habis brake lah, brake panas lah, jam lah, apalah. Okay, so nak selamat lagi, rendahkan lagi. Biar lagi kuat brake exhaust tu tahan enjin kau. Nampak? Ha, dia ada, dia macam ditutup lubang exhaust macam brrrr, brrrr. Ha, macam mana aku cakap? Ha, jadi begitulah kegunaan dia. Okay, nampak? Kita tak payah tekan brake sangat. Ha, brake kita tak pakai kuat lah untuk turun macam ni. Menggelonsor je orang cakap. Okay, ha, so itu je lah yang aku tahu buat masa ni. So muka dah ada balik. Kita dah settle barang dekat IKEA tadi. Kita balik man. Sekarang ni pukul 9 aku kat Gombak tadi. Balik ni dalam sejam setengah lah. Dekat Gombak nak sampai Jengke sejam setengah, 2 jam lebih kurang. Kalau naik kereta sejam setengah dah sampai lah. Maksudnya sejam setengah sampai Ampang. Daripada Jengke ke Ampang sejam setengah. Tapi ni naik lori kan, daripada Gombak kita ambil. Sebab brake exhaust bila kita tekan, dia akan menyala dekat meter ni. Nampak? Tu lambang brake exhaust lah. Nampak? Begitulah kira-kira. Sambung next fly. Akan terus disokong. Instrumen ini berjaya menjadikan pembiayaan modal kepada syarikat pemula seperti Green Lake Lagoon Technology, pengendali teknologi biogas melalui ekonomi kitaran bagi menjana tenaga hijau daripada sisa kelapa sawit.